Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dapat bersama-sama dengan saya Ustaz Azhar Latif dalam rancangan Mudah Tapi Jangan Ambil Mudah. Dan insyaAllah sepanjang program bersama-sama dengan saya, kita akan membicarakan berkenaan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah pada kali ini, pertemuan kita pada hari ini, kita nak membicarakan tentang tayammum. Apakah itu tayammum, yang di mana kadang-kadang setengah orang tahu menyebutnya, pernah membacanya, tetapi oleh kerana mungkin tidak berlaku sesuatu perkara yang menjadikan kita tidak terpanggil untuk ataupun tidak menjadikan kita tidak perlu melakukan tayammum tersebut. Ini yang kadang-kadang menjadikan walaupun tayammum itu mudah, tapi oleh kerana jarang-jarang kita buat, itu yang menjadikan kadang-kadang kita bila nak buat sudah tak tahu pula macam mana kita nak buat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, secara ringkasnya tayammum ini adalah merupakan satu kaedah untuk kita bersuci pada ketika kita tidak boleh mendapatkan air ataupun kita tidak boleh menggunakan air, yang di mana air ini kalau kita belajar dalam perkara wuduk, air adalah merupakan alat untuk kita bersuci. Jadi kerana itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila datang satu-satu perkara yang menjadikan yang pertamanya tak jumpa air, tuan-tuan yang dirahmati Allah, musim kemarau sebagai contoh, ataupun kita berada pada tempat-tempat yang memang tak ada langsung air, tak jumpa air, kan, ataupun kita berada dalam kawasan yang kita tak boleh nak keluar, airnya ada di luar tapi kita duduk di dalam tak boleh nak keluar, misalnya dalam keadaan PKP sebagai contoh, kawasan kita kena pula perintah kawalan diperketatkan, tak boleh nak keluar daripada rumah, rumah kita pula bekalan air terputus, tak tahu apa sebabnya, nak keluar pula tak boleh, tak boleh dapatkan air, orang pun tak boleh nak tolong bantu kita keluar, apa nama, hantar air kepada kita. Maka pada ketika itu bolehlah kita bertayamum untuk kita mendirikan solat, untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang diharuskan kepada kita untuk kita bertayamum. Jadi kerana itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada mana datangnya dalil tayammum ini? Daripada Al-Quran surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yang di mana Allah Taala berfirman yang bermaksud, wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit, au jaa ahad au ala safarin, ataupun kamu dalam keadaan musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaid, ataupun kamu datang daripada tempat membuang air, au lamastumun nisa, ataupun kamu menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kamu tak jumpa air untuk kamu mengangkat hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang bersih, tanah yang suci, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka hendaklah kamu menyapu muka kamu dan kamu menyapu kedua tangan kamu. Jadi mudah tak tuan-tuan yang dirahmati Allah? Mudah je tayammum ni. Kalau kita tengokkan cara nak tayammum ni, apa dia? Yang perlu disapu hanyalah muka, wajah kita, dan yang perlu disapu ialah kedua tangan kita. Tak ada nak sapu kepala, tak ada nak basuh kaki dan sebagainya. Jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang
kadang-kadang di antara sebab kenapa kita ni diharuskan untuk bertayamum, di antaranya apa? Di antaranya tidak boleh menggunakan air. Kerana apa? Kerana mungkin kita ada sakit. Tangan kita di apa nama, luka terbakar sebagai contoh. Kita mengalami kemalangan, wala'iyazubillah, kan? Habis udah kaki apa namanya, kaki kita udah berbalut, tak boleh kena air. Dan ataupun apa-apa sahaja sakit-sakit yang menjadikan kita tidak boleh menggunakan air, maka ketika itu juga kita perlu bertayamum. Kerana apa? Kerana kita nak mendirikan solat. Sakit macam mana pun tuan-tuan, kita tetap kena mendirikan solat. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas daripada ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah berkenaan dengan bagaimana kita nak bertayamum dan apa perkara-perkara yang boleh membatalkan tayamum. Jangan ke mana-mana, berjumpa saya selepas ini. PNU membangun ummah cemerlang. Kini pusat pendidikan Al-Barakah telah berusia 16 tahun sejak awal penubuhan pada tahun 2005. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan bangunan unit tahfiz pusat pendidikan Al-Barakah yang terletak di Ipoh, Perak. Suasana sekolah yang cantik dan selesa membuatkan para pelajar lebih semangat dalam mendalami ilmu agama. Oleh itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin menyumbang kepada unit tahfiz pusat pendidikan Al-Barakah, sila rujuk nombor akaun bank seperti yang tertera. Bertemu kita kembali tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi kita berehat seketika. Di awal tadi kita dah cerita tentang pengenalan tayamum. Kita dah bercerita tentang sebab-sebab yang membolehkan kita bertayamum. Dan insya-Allah pada kali ini saya nak berkongsi kepada tuan-tuan bagaimana caranya untuk kita bertayamum. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat pada ayat Al-Quran yang telah kita bacakan tadi daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana Allah Ta'ala menyatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Bila mana kita tak dapat berjumpa dengan air, bertemu dengan air, tak boleh menggunakan air, maka kita boleh bertayamum dengan apa? Dengan tanah. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau nak bertayamum mesti kena ada tanah. Jadi kena cari tanah lah dulu. Bukan, tanah ni banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa jenis tanah pun tak ada masalah. Yang penting tanah, dan tanah itu mestilah bersih. Jangan tuan-tuan pergi pula pergi cari tanah pula, tiba-tiba tengok ada najis kucing ke apa. Tak nak lah, itu geli kita, kotor tuan-tuan dirahmati Allah. Tapi kita cari tanah yang bersih, tanah yang suci daripada najis dan sebagainya. Maka perkara pertama yang perlu kita buat ialah kita menepuk tangan kita. Bukan tepuk begini. Kita tepuk tangan kita di atas tanah tersebut untuk melekapkan tanah kepada tapak tangan kita. Maka kita pun tepuk sekali. Bukan, tak payah tepuk kuat-kuat. Maksudnya kita hanya meletakkan sahaja tangan kita di atas tanah tersebut. Kemudian bila kita angkat tangan daripada tanah tersebut, disunatkan kita untuk meniup. Okey, disunatkan kepada kita untuk meniup ataupun kita mengetuk-ngetuk begini. Apa tujuan kita meniup ataupun mengetuk-ngetuk? Sebab bila kita letak tangan kita di atas tanah tersebut, kadang-kadang melekat pada tapak tangan kita ni ada batu-batu kecil, kan? Batu-batu kecil yang besar tu tadi diletakkan di situ. Jadi kadang-kadang bila kita nak ketuk tu, tujuannya untuk menjatuhkan tanah tersebut. Tak adalah kita bila nak sapu ke muka nanti udah bercalar muka kita pula ada batu-batu ke apa, kan? Jadi kita tepuk apa nama
kelima tangan di atas tanah, kemudian sunat pada kita untuk meniup ataupun kita mengetuk sebegini. Ha, bukan, kita mengetuk sebegini tujuannya untuk jatuhkan mana-mana batu-batu yang besar, ha, ataupun pasir yang besar tu tadi. Kemudian setelah kita mengetuk tadi, pertama sekali apa dia? Iaitulah menyapu wajah, menyapu muka. Maka kita pun sapulah wajah kita daripada atas sampai ke bawah. Senang je tuan-tuan. Tak sama macam kita ambil wuduk. Kalau kita ambil wuduk, kita gunakan air, kita sapukan air. Sapu ni jenuh, kita nak kena ratakan. Ha, bukan, dia ada anggota wuduk kan. Tetapi tayamum tidak. Cukup kita menyapu, dan bila kita menyapu tadi, kita pun berniat tayamum. Kan, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang sebagai contoh kerana Allah Ta'ala. Kan, yang penting ialah sahaja aku bertayamum. Macam kita wuduk lah. Jadi bila wuduk tu, bila sampai air ke wajah tu, kita berniat. Ha, serupalah juga dengan kita bertayamum. Bila kita bertayamum, kita mengangkat tangan tu tadi sampai saja ke wajah, maka kita pun berniat sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ha, jadi dah selesai sapu muka, baki-baki tanah dekat tangan kita, kita buang. Okey, kita buang baki-baki dekat apa nama tangan kita tu, kita buang. Okey, kemudian kita tepuk pula pada tempat di sebelah. Tadi kita buat di sini, kita tepuk pula di sebelah dia tu pula, bukan? Kita tepuk di sebelah dia. Kemudian buat benda yang sama. Kita tiup ataupun kita mengetuknya, ketuk-ketuk itu tadi. Kemudian kita sapu pula pada bahagian tangan. Macam mana nak sapu bahagian tangan? Yang pertama, disapu tangan kanan, yang menyapunya tangan kiri. Okey, tangan kanan yang disapu, tangan kiri yang menyapu. Jadi mulakan di bahagian belakang. Bahagikan tangan kita, tapak tangan kita ni kepada dua bahagian. Satu bahagian jari, satu bahagian tapak ini, bukan? Kan? Jadi bahagian ini kita letakkan di belakang. Macam gini tuan-tuan. Okey, letakkan di belakang. Jadi bila kita letakkan di belakang, kita tarik sampai ke bawah. Tarik sampai ke bawah. Sampai ke siku, bila sampai ke siku, kita tolak pula yang bahagian sini pula, mari ke depan. Bila mari ke depan, kita tolak pula ke atas dan kita kona di ibu jari tadi. Kenapa kita kona di ibu jari? Sebab tanah yang di sini kita nak gunakan untuk menyapu tangan kiri. Kalau kita terus begini, dia dah jadi musta'mal. Tanah tadi telah digunakan. Jadi sebab itu sampai di atas, maka kita pun kona dia ke kanan, ikut ibu jari itu tadi. Okey? Selesai tangan kanan. Macam saya sebut tadi, dia tak sama macam wuduk. Kalau wuduk kita nak kena buat sampai sempurna, bukan? Basuh wuduk ni habis semua celah-celah kuku semua kita nak kenakan air. Tapi tayamum tidak. Cukup kita tarik daripada atas sampai ke bawah siku, kemudian kita tolak ke depan, kemudian kita tolak sampai ke sini. Jadi di sini ada lagi tanah dia. Bila ada lagi tanah dia, mungkin kita nak sapu pula pada tangan kiri. Bila kita sapu pada tangan kiri, tarik ke bawah macam biasa, kemudian tolak ke depan, kemudian kita terus sampai habis. Senang tak tuan-tuan yang dirahmati Allah? Itu yang saya sebut tadi. Mudah je sebenarnya kita nak bertayamum, tapi mungkin kerana jarang-jarang kita buat tayamum itu di antara sebab kenapa kita bertayamum tu mungkin rasa macam susah, mungkin rasa macam tak tahu nak buat bagaimana. Tetapi hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, tayamum ini satu perkara yang mudah, kerana tujuan tayamum itu ialah untuk memudahkan kita, bagi kita yang dalam keadaan yang tidak boleh dan tidak boleh mendapatkan air. InsyaAllah nanti selepas ni pula kita nak bicara tentang bagaimana atau apa perkara, minta maaf tuan-tuan, apa perkara yang membatalkan tayamum, dan apa perkara yang boleh kita bicarakan tentang perkara yang membatalkan tayamum tadi. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi selepas ini. Perjalanan ini terasa
menyedihkan. Sayang kau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita semestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Mudah Tapi Jangan Ambil Mudah. Dan insyaAllah pada kali ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan tayamum. Tadi kalau pertemuan kita sebelum tadi, saya dah kongsikan bersama dengan tuan-tuan cara-cara untuk kita bertayamum. Dan kali ini nak kongsikan pula tentang apakah perkara yang boleh membatalkan tayamum. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara yang boleh membatalkan tayamum ialah perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk. Sama je tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita baca balik, kita belajar balik, perkara yang boleh membatalkan wuduk sebagai contohnya keluar sesuatu daripada dua jalan, kubul dan dubur, samalah juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau buang angin ke ataupun buang apa sahaja daripada dua jalan tersebut, maka hukumnya batal juga tayamum tersebut. Jadi apa sahajalah perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk, maka secara automatik ianya juga boleh membatalkan tayamum. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitulah melihat air atau mendapati air jika ia bertayamum kerana ketiadaan air. Jumpa dengan air, dia tayamum tadi kerana apa? Kerana tak jumpa air, tak dapat air. Bukan cari air tak jumpa-jumpa, nak semayang dah nak semayang ni tadi, tiba-tiba jumpa pula air. Bukan paip dia tadi, bila dibukakan paip tu, keluar air. Maka ketika itu, walaupun dia sudah bertayamum, maka tayamumnya menjadi batal dan menjadikan dia perlu berwuduk untuk meneruskan ibadatnya itu tadi. Dan yang ketiganya tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara yang boleh membatalkan tayamum ialah apa? Murtad. Wal'iyazubillahi min zalik. Kalau dia dalam keadaan bertayamum, tiba-tiba dia murtad, tahap dia marahnya pula, tiba-tiba murtad pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada keadaan demikian, maka ianya juga menjadikan tayamumnya juga adalah terbatal. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa keadaan yang perlu kita berikan perhatian dalam isu bertayamum ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertamanya ialah jika ia bertayamum kerana ketiadaan air dan ia belum lagi menunaikan solat, maka batal tayamumnya itu, bahkan ia wajib berwuduk kemudian barulah ia menunaikan solat. Bila dia dah tayamum, semayang belum buat lagi, belum semayang lagi, dia dah tayamum, semayang belum lagi, maka bila belum semayang lagi, tiba-tiba jumpa pula air, maka ketika itu batallah tayamum dia dan wajiblah dia berwuduk seperti biasa, kemudian barulah dia mendirikan solat. Jangan pula, tadi dah tayamum dah, kenapa nak bertak? Bila jumpa sahaja air, maka hukum tayamum tadi otomatik terbatal, maka dia mesti mengambil wuduk seperti biasa, dia tidak boleh mendirikan sembahyang dalam keadaan tayamum tersebut. Yang keduanya, jika ia bertayamum kerana ketiadaan air, sebab bertayamumnya ialah kerana ketiadaan air, dan ia sudah mulai menunaikan solat dan di tempat itu menurut biasanya ada air, maka batal solatnya dan ia wajib berwuduk lalu menunaikan solat. Di samping itu, orang yang bersolat dengan tayamum yang demikian, apabila ia menemui air, maka ia wajib mengulangi solatnya itu.
kalau dia bertayamum kerana tak jumpa air, kemudian dia jumpa air yang di mana tempat tersebut kebiasaannya ada air dan dia jumpa, maka hukumnya apa? Hukumnya bila dia apa nama berjumpa dengan air, maka kalaupun dia sudah mendirikan solat, maka solatnya itu batal. Ataupun dah selesai, dah semayang dah, dah selesai dah, habis-habis semayang, tengok-tengok lah, ada air di sini dan tempat tersebut memang kebiasaannya ada air. Misalnya kalau di sungai-sungai, mana ada sungai tak ada air, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau kata-kata jumpa-jumpa pula sungai itu tadi, bukan, maka batal wuduknya, batal semayangnya. Walaupun semayangnya telah didirikan, wajib dia mengambil wuduk dengan air tersebut dan wajib diulangkan balik sembahyang tersebut. Habis itu sembahyang tadi kira, sembahyang tadi kira apa nama, sia-sia? Tak adalah sia-sia. Tuhan tak pernah sia-siakan amalan kita. Tetapi sembahyang yang kita dirikan tadi, maka dikira sebagai sembahyang, dikira sebagai sembahyang sunat. Maka wajib dia berwuduk seperti biasa dan dia mengulang pula sembahyang fardunya itu tadi. Kemudian yang ketiga, jika dia bertanya tayamum kerana ketiadaan air dan di tempat itu menurut biasanya tidak berair, atau kadang-kadang ada air dan kadang-kadang tiada berair, maka tidaklah batal tayamumnya. Kalau kita sembahyang pada satu tempat, kita minta maaf ya, kalau kita bertayamum dalam pada satu tempat yang biasanya memang tak ada air, misalnya nu di tengah-tengah padang pasir sana tu tuan-tuan, mana nak ada air? Mungkin ada air tapi biasanya tak ada air, maka tak adalah, tak batal tayamum kita. Kerana apa? Kerana masih belum bertemu, masih belum bertemu air. Nak-nak pula tengah-tengah padang pasir tu kan, kalau jauh tu nampaknya macam ada air, tak batal lagi. Kerana apa? Kerana kawasan tu memang dikenali tak ada air. Sampailah dia jumpa air, betul-betul air, barulah batal tayamum tu tadi. Tapi kalau dia tak jumpa, maka tak batal tayamum tersebut. Tetapi katanya apa dia? Jika ia bertayamum kerana sakit atau seumpamanya bukan kerana ketiadaan air, maka tidaklah batal tayamumnya. Tapi kalau tayamumnya itu bukan kerana ketiadaan air tetapi disebabkan oleh tidak boleh menggunakan air seperti sakit. Kan tadi saya kongsikan kepada tuan-tuan, ada sakit yang tak boleh kena air, sakit yang melecur, terbakar dan sebagainya, tak boleh menggunakan air. Maka tak boleh menggunakan air, jumpa air, batal tak tayamum dia? Tak batal lah. Sebab apa? Sebab dia bertayamum tadi bukan sebab tidak ada air, tetapi dia bertayamum kerana tidak boleh menggunakan air kerana uzur ataupun sakit, balut di kepala, balut di tangan, balutan pada anggota-anggota wuduk. Jadi kerana itu wuduknya tidak batal. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan pula tentang tayamum bagi orang-orang yang sakit. Yakni orang yang bertayamum bukan kerana ketiadaan air tetapi bertayamum kerana tidak boleh menggunakan air. Jadi insyaAllah bertemu saya pada episod yang akan datang, kita nak sambung lagi berkenaan dengan tayamum bagi orang-orang yang sakit. Terima kasih menonton, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.